Nah, ini adalah proses pembongkaran. Iya, 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 WhatsApp, sedulur kabeh, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, maaf ini udah lama gak pernah muncul. Ya, di pagi ini, mitra tadi dimanapun Anda berada, sekarang kita lagi ngolah. Lagi, bongkar kopi, jadi ini ya. Lagi bongkar-bongkar kopi. Ya, ini nih, kalau kayak gini ini termasuk nih kopi yang akan dibongkar, termasuk kopi yang sudah tidak produktif, sudah tidak ada hasilnya nih, sudah tidak menghasilkan sama sekali. Nah, jadi ini umurnya juga sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun mungkin. Nah, ini kita giniin aja. Bongkar. Nah, ini dibongkar sampai seperti ini. Jadi nanti batang ini bisa kita manfaatkan untuk pagar, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Sampai terang dia nanti bisa kita manfaatkan untuk pagar. Nah, jadi karena ini termasuk tanahnya tidak terlalu produktif, tanahnya ini sudah minta dipulihkan, jadi akan kita tanami kentang terlebih dahulu. Setelah itu baru kita tanamin kopi bersama dua win-win kucak ini. Wow. Yang satu yang kelambi putih kayak jomblo. Yang ini udah punya pacar tapi gak pernah ketemuan pada jomblo. Ya bang, dadah sih Din, dadah. Kamu udah subscribe belum? Walah, gak pernah nonton tapi gak ada paket itu ya. Nah, ini adalah proses pembongkaran batang kopi yang sudah tidak produktif. Ya. Aduh, gimana ini bang? Bisa patah ya? Aduh, coba tunjukkan dulu mana? Terlalu kuat, terlalu kuat kan? Terlalu kuat tenaganya ya? Atau ini gagangnya? Aduh. Macet ini betul. Nah, jadi kan ini lahan sudah terlihat terang. Nah, jadi nanti kalau udah dia jembar terang, maka akan kita tanamin kentang. Ya, ini adalah teknik ayun. Ya, ini ya. Teknik ayun dalam membongkar batang kopi. Teknik mengayun. Oh, itu memang harus sampai jungkir-jungkir balik kayak gitu apa, Bang? Biar kuat dia. Biar kuat apa, biar terbongkar itu ininya ya. Akarnya cukup tegang itu berarti ya. Terus sampai anuin cepet, nah kan lucu. Mantap.